Yang ganti jalan rusak penghubung tiga desa di Kecamatan Jangkat tampaknya menjadi perhatian serius pemerintah Kabupaten Merangin. Hal itu ditandai dengan kunjungan Bupati Merangin yang melihat langsung titik terparah di jalan sepanjang 28 km tersebut. Bupati Merangin Mas Huri beserta rombongan memantau dan melihat langsung lokasi perbaikan jalan menuju desa Lubuk Mentili, Tanjung Kasri, dan Renak Kemumu, Kecamatan Jangkat. Mas Huri merasa prihatin dengan warga tiga desa di kawasan tersebut di mana jalan yang selama itu menjadi urat nadi perekonomian masyarakat menjadi susah dilewati. Mengenai proses pengerjaan, Mas Huri menargetkan 2 minggu bisa rampung dengan catatan cuaca bagus yang tidak hujan. Apabila kondisi curah hujan masih tinggi, target menjadi sebulan pengerjaan. Waktu itu Mas Huri berharap masyarakat bersabar, jalannya akan diperbaiki. Bila jalan itu sudah bagus, Mas Huri berpesan kendaraan yang lewat jangan lagi menggunakan rantai, supaya jalan yang bagus bisa tahan lama. Lebih lanjut, Mas Huri mengharapkan dengan adanya perbaikan jalan di wilayah subur tapi terpencil tersebut bisa memberikan manfaat, di antaranya peningkatan ekonomi maupun sektor kesehatan. Kita semua meninjau jalan yang menghubungkan antara Rantau Kermas dengan Renak Kemumu, di mana sama-sama kita lihat jalan ini memang sudah tidak layak untuk dilewati lagi, sehingga menimbulkan kelumpuhan perekonomian terutama di 5 desa yaitu warga Marga Serampas. Riko Saputra, Cek TV, Ngabar.